Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan, saya Solatiyah dengan NPM 2017-42500-132, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang bioakustik. Apa itu bioakustik? Nah, bioakustik adalah bidang ilmu yang mempelajari karakteristik suara, organ suara, fungsi suara, fisikologi suara, analisis suara, dan manfaat suara pada hewan dan manusia. Adapun tujuan dari bioakustik yaitu yang pertama untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bioakustik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kebisingan yang dihasilkan dari suatu sumber dengan menggunakan aplikasi sound meter. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan percobaan ini adalah 1. Smartphone, 2. Aplikasi sound meter, 3. Mobil, 4. Mesin pemeras kelapa, dan yang kelima, air yang mengalir. Adapun langkah-langkah percobaan yang saya lakukan, pertama, buka smartphone lalu unduh aplikasi sound meter pada Play Store. Yang kedua, setelah terinstall, buka aplikasi sound meter. Yang ketiga, setelah aplikasi terbuka, kemudian dekatkan aplikasi tersebut pada objek yang ingin diukur kebisingannya. Yang keempat, ukurlah tekanan bunyi selama 45 detik pada sumber kebisingan dengan menggunakan aplikasi sound meter. Yang kelima, kemudian catat hasil tekanan bunyi yang dihasilkan selama 45 detik ke dalam tabel percobaan. Dan yang terakhir, ulangi langkah percobaan tersebut untuk mengukur sumber kebisingan lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan 3 percobaan. Yang pertama, mengukur kebisingan pada mesin mobil. Yang kedua, mengukur kebisingan pada mesin pemeras kelapa. Dan yang ketiga, mengukur kebisingan pada air yang mengalir.
Sekian percobaan bioakustik dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.